Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Adil Hidayat, di rancangan Internet dan Anda. Di mana dalam rancangan ini, kita bincangkan topik-topik yang menarik tentang internet di negara kita ni. Jadi sekarang anda sedang menonton episod yang ke-13. Dan untuk pengetahuan anda, ini adalah episod yang terakhir untuk siri Internet dan Anda pada kali ini. Jadi dalam episod yang terakhir ini, kita akan bawakan kepada anda satu topik yang saya rasa sebagai topik menariklah sebagai penutup untuk episod ini kan. Jadi kita akan bincang kepada malam ini tentang jendela map dan juga aplikasi mobile yang berkaitan dengan jendela map tu. Jadi bersama-sama dengan saya pada malam ini untuk bincangkan topik ini adalah Encik Syamsul Izhan Abdul Majid dan beliau merupakan Ketua Pegawai Teknologi dan Inovasi dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Assalamualaikum tuan. Terima kasih sebab sudi datang pada malam ini. Waalaikumsalam Cik Adil. Sekejap dah, 13 minggu. Okey, jadi macam saya cerita tadi lah, sebenarnya kan dalam sepanjang 12 minggu acara internet dan anda ni, kita bincangkan pelbagai topik berkaitan dengan internet. Jadi memang kira macam ngam lah penutup ni kita cakap tentang jendela map ni. Okey, jadi sebenarnya kan kalau pada pendapat saya, sebenarnya saya rasa jendela map ni ramai pengguna di luar sana yang tahu. Tapi mungkin adalah sebahagian yang mungkin tak tahu sepenuhnya ataupun mungkin dia dengar macam tu saja. Ha, jadi mungkin malam ni kita boleh ceritalah secara penuhnya apakah itu jendela map kan. Okey, jadi sebagai permulaan ni kan, boleh tak saya minta tuan macam ceritakan dulu secara umumnya apa sebenarnya jendela map dan aplikasi jendela map ni? Okey, untuk pengetahuan semua, MCMC keluarkan aplikasi jendela map dalam dua bentuk. Satu sebagai satu website yang boleh pergi di https://jendela.my. Dan nombor dua sebagai satu mobile app. Dia ada dekat Android dan juga iOS. Tujuan dia untuk bagi tahu rakyat yang kat luar berkaitan dengan liputan ataupun nak bagi maklum balas sempena ataupun berkaitan dengan penggunaan internet, handphone dan pelbagainya. Kami juga tambah benda-benda lain dekat dalam jendela map tu. Seperti contoh rangkaian poster dengan kurier, tempat post office, tempat kurier. Menarik di iaitu benda-benda lain yang di bawah kawalan MCMC, juga liputan My Free View untuk TV yang My Free View ada satu liputan kat dalam tu. So dan juga pusat ekonomi digital keluarga Malaysia yang nama dia PEDI sekarang ni. Okay. Ya, kami ada 911 PEDI seluruh Malaysia. So jendela map ni nama pun map sebab dia ada satu perincian penggunaan peta. So dengan peta tu rakyat ataupun pengguna boleh zoom in, zoom out untuk tahu dekat mana lokasi-lokasi 4G, 5G, fiber dan pelbagainya. Lepas tu bila ada feedback ataupun maklum balas yang nak dibagi ataupun disampaikan kepada penyedia perkhidmatan, boleh guna jendela map tu untuk hantar maklum balas tu straight kepada sama ada Celcom, Digi, U-Mobile, Telekom Malaysia, YTL dan yang last sekali yang join adalah Alo Technology. So itulah yang ringkasnya jendela map yang MCMC ketengahkan. Jadi itu maksudnya itu daripada secara umumnya itulah dia keseluruhan kata ciri-ciri jendela map tu kan. Okey, jadi sambil itu saya nak tanya tuan jugalah. Kalau macam tu asalnya apa ciri-ciri utama jendela map ni sebenarnya? Ciri utama, satu, dia mudah dipakai sebab kita guna angle penggunaan peta. Okay. So, tak payah letak ayat-ayat banyak, dah tahu peta, boleh zoom in, zoom out, boleh letak alamat. Lepas tu boleh tahu, ini rumah saya and nak tahu rumah saya ni ada liputan macam mana, 4G ke 5G. Kalau nak guna juga dari segi maklum balas, boleh tekan butang dia. Untuk maklum balas, letak nombor telefon, apa jenis maklum balas, komplain ke, servis yang tak bagus ke. Lepas tu maklum balas tu akan dihantar straight away kepada penyelia. Okey. Jadi maksudnya, kalau saya nak ringkaskan secara umum, maksudnya ini adalah satu cara di mana pengguna boleh komplain lah kalau ada sebarang aduan ke apakah, cara yang mudah untuk nak buat aduan tu satu maklum balas kan. Okey, tapi ini okey, soalan seterusnya ni ramai orang tanya dekat saya pasal jendela map ni dari segi dia punya fungsi tau. Okey, contohlah kalau saya ambil diri saya sebagai pengguna, apabila saya memberikan katakanlah maklum balas ataupun aduan kan, siapa sebenarnya yang baca maklum balas tu? Okey, soalan bagus. Sebab banyak orang yang tanya kami kat MCMC macam mana maklum balas ni, orang kata kita handle lah. Okay, untuk pengetahuan, nombor satu, pegawai-pegawai MCMC tak masuk campur. So, daripada pengguna yang letak maklum balas tu, kita hantar straight away, sistem belakang dah hantar straight away kepada
CDMU TT yang kita cakap tadi. So Celcom, Digi, U-Mobile, Maxis, Telekom Malaysia dengan Alo. So dia orang akan dapat dengan serta-merta maklum balas yang pengguna bagi. Tapi kami pantau sama ada maklum balas tu ada yang dah proses ke ataupun masih lagi diabaikan. So mana yang lambat tu kita follow up, kenapa lambat? Mana yang dah tutup tu baguslah. So kita nak make sure siapa yang guna jendela map, kalau dia ada maklum balas atau komplain, benda tu dia takkan lama. Apa ni, service provider akan ambil tindakan secepat mungkin. Okey, jadi bila tuan cakap macam tu kan, sebenarnya saya sendiri pun salah faham tu kita duk bincang tadi kan. Saya ingat kan maklum balas tu akan diterima oleh pihak MCMC, kemudian baru diberikan kepada pihak-pihak katakanlah telco dan sebagainya, yang maksudnya memang terus dapat kepada pihak telco. Okey, maksudnya pihak MCMC memantau. Okey. Jadi ini membawa saya pada soalan seterusnya. Jadi kalau maklum balas tu dihantar terus kepada katakanlah pihak yang terlibat, katakanlah ISP, telco dan sebagainya, maka apa yang jadi dengan maklum balas tu ataupun aduan dan sebagainya tu? Okay, apa yang patut berlaku dekat pihak yang bagi servis ni, dia kena nombor satu, dia kena confirm dulu macam mana rupa bentuk aduan tu. Mungkin aduan tu berkaitan dengan sistem diorang, ataupun mungkin aduan tu memang betul sebab mungkin sistem diorang down. So diorang kena make sure aduan tu betul lah. Betul. Nombor dua, dia akan update dekat jendela map yang aduan ni sedang diberi perhatian, ataupun mungkin ada aktiviti yang diorang tengah buat yang boleh selesaikan aduan tu. Dan juga nombor tiga, kalau diorang ada plan jangka panjang untuk solve ataupun tackle masalah tu, dan dia boleh letak juga dekat jendela map. Sometimes yang kita perasan the service provider dia akan panggil balik si pengadu untuk untuk bagi tahu ataupun untuk tanya lebih lah. Katakan dia nak information lebih daripada segi telefon anda ke, ataupun internet yang dekat rumah tu, ataupun internet yang dekat kawasan tu, dia nak tahu lebih. So dia mungkin akan panggil balik. Tapi kalau dia dah boleh settle straight away, dan dia akan update dekat jendela map tu. Okey, maksudnya okey, jadi ini membawa saya pada satu lagi soalan kan. Tadi ingat tuan ada cakap macam dia ada satu tempoh tertentu, maksudnya tempoh masa kan. Jadi biasanya lah secara umumnya berapa lama masa yang dia ambil tu nak ampun kata apa, nak menyelesaikan masalah ataupun nak ambil langkah lah terhadap apa yang diadu tuan-tuan maklum balas tu. Itu kami tak boleh nak letak satu apa jangka masa, sebab dia bergantung kepada isu yang aduan tu yang berkaitan dengan aduan tu. Kalau isu tu simple dan juga boleh diselesaikan, dan bagi saya nampak aduan tu boleh diselesaikan cepat. Daripada pihak MCMC yang saya beritahu tadi, kita pantau. Kita nak make sure semua aduan yang diletak dalam sistem tu ada diambil perhatian. Kalau aduan tu lama sangat, kita boleh tanya baliklah. MCMC akan tanya balik kenapa aduan ni masih terbuka dah sekian lama. Tapi balik pada jawapan tu, kita tak ada jangka masa yang solid, sebab dia bergantung. Kalau kawasan tu memang mungkin ada masalah teknikal yang mungkin bukan sekejap untuk solve. Maksudnya kau nak tarik fiber kat tempat yang tak ada fiber. Ya. Yeah, benda-benda so, macam tu, maksudnya benda yang melibatkan infrastruktur tu lama tak macam mungkin lama, mungkin 6 bulan ke apa. So kita tak boleh nak bagi dia orang jangka masa yang cepat, tapi kita akan pantau. Minta maaf, saya nak tanya sikit kan. Jadi bila MCMC kata, macam tuan kata tadi, MCMC akan lihat kalau waktu tu macam terlalu lama kan. Apa maksud yang dia kata terlalu lama tu? Dia sampai kita nampak yang dekat peta tu, isu tu dia masih terbuka and lagi ramai, mungkin lagi ramai pengguna komplain benda yang sama. Okay. Dekat tempat yang sama. And kami akan rasa kenapa tak ada action. Dengan keadaan macam tu, kita akan panggil ataupun contact company tu untuk tanya ini ada plan ke, ini tak ada plan ke, supaya kita boleh kemas kini lah aduan yang dalam sistem tu. Ya, ni menarik tuan, sebab dia bagi saya satu idea tau. Jadi contoh katakanlah saya mungkin duduk katakan kat rumah saya berjaya ke apa ke. Yeah. Jadi kalau mungkin kat kawasan tu saya katakanlah saya gunakan mungkin Alo dan sebagainya sebagai contoh kan. Jadi kalau saya buat satu aduan, mungkin kalau aduan tu susah nak diselesaikan, dia nampak sebagai satu individu. Tapi kalau nak mempercepatkan nampak benda tu lagi dahsyat, maksudnya panggil ramai-ramai.
dan komplain kat situ juga. Lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang. Tapi itulah apa ni, Alo mungkin dia akan tengok, dia akan tengok yang aduan ni aduan yang sah ke ataupun Encik Adil panggil geng, untuk buat. So dia mungkin akan panggil balik untuk confirm betul ke Encik Adil dengan 5 rakan lain ni memang korang semua duduk kawasan sama. Faham? Tapi kalau 5 rakan duduk kawasan lain, saja kawan-kawan datang okay. tu. Okey. Maksudnya kalau kebetulan masalah tu memang masalah yang dikenal, orang kata kena ramai-ramai kat situ, maka cara macam ni boleh menyelesaikanlah. Tapi ya, maksudnya orang tak boleh buat suka hati saja-saja. Maksudnya benda tu akan disemak kan. Akan disemak. Akan disemak. Ya. Okey. Satu benda lagi saya nak tengok, nak tahu. Jadi bila kita bercakap kan, bila kita buat aduan macam tuan kata tadi, aduan yang saya buat melalui jendela map ni akan pergi kepada pihak katakanlah telco, ISP punya debit khidmatan dan sebagainya. Jadi macam mana saya sebagai pengadu ni nak tahu yang orang yang saya adu tu contohnya dah ambil tindakan kat benda tu? Okey. So bila pengguna masuk ke dalam jendela map sama ada dekat mobile app ataupun dekat portal website, ada satu tempat untuk semak maklum balas. Okay. And kita boleh, bila pengguna masuk ke tempat tu semak maklum balas, kita boleh nampak berapa banyak maklum balas yang telah dibuat oleh ISP ataupun telco. So pengguna boleh pergi balik ke tempat yang buat maklum balas sebelum ni untuk tengok status dia dah ubah, sama ada dah ubah daripada segi ada action yang tengah dibuat ke ataupun tengah ditutup ke ataupun masih terbuka. So kita ada lebih kurang 3-4 status berkaitan dengan maklum balas yang telah dibuat oleh si pengadu. Maksudnya maklum balas tu akan dikemaskini oleh pihak, katakanlah pihak telco contohnya macam tu. Maksudnya bukan MCMC yang update itu kan? Bukan saja MCMC. Bukan saja MCMC. Maksudnya pihak yang kalau saya mengadu pada satu pihak, kalau mereka dah ambil tindakan ataupun sedang ambil tindakan, mereka ambil kat situ. Okey, jadi sambil itu saya teringin juga nak tahu, selain itu ada tak sebarang macam katakanlah platform ataupun medium lain untuk nak lihat maklum balas tu? Ada juga, bila pengguna submit ke dalam jendela map aduan tu, pengguna akan dapat satu nombor and sistem apa ni, jendela map hari ini yang kita tengah ubah suai, dia akan juga bagi kebolehan untuk guna nombor tu untuk follow up. So pengguna boleh guna nombor tu, boleh buat panggilan kepada syarikat CDMU ni, CDMU TTA untuk tahu dekat mana CDMU TTA Celcom, Digi, Mobile, Maxis, Time, YTL dengan Alo. Okey. Saya dah dengar CDMU. Saya kena CDMU TTA. Okey. Ya, kami duk tambah-tambah sikit. Okey. Pada awal ni CDMU iaitu TT iaitu Telecom dengan Time. Lepas tu campur YTL, CDMU TTY, okey. Campur Alo. CDMU TTY A. Okey, panjang. Okay. So diorang ni semua adalah basically ISP ataupun telco yang data berkaitan dengan servis yang diorang bagi, kita letak dalam jendela map supaya rakyat tahu dekat mana boleh dapat servis-servis ni. So balik kepada kepada tadi tu, so therefore pengguna boleh buat panggilan kepada diorang semua ni yang dah tuju tu, yang boleh guna nombor tu untuk tahu dekat mana status aduan hari ni. Maksudnya saya macam kalau bila saya buat aduan, contohnya kalau aduan, maka saya dapat nombor report lah kita panggil. Ya, nombor report. Jadi saya boleh contact, katakanlah kalau Maxis, saya contact lah Maxis customer support dan kata ini nombor apa, nak tengok apa yang jadi kan. Okey, jadi salah satu. Okey, ini saya nak kena tanya satu tau, sebab saya duk tengok dalam jendela map tu kan. Dia ada satu, kalau kita tengok kat bawah tu, dia macam perempuan yang nama dia Aida lah. Jadi saya nak tanya, apa sebenarnya Aida ni? Okey, apakah fungsi Aida ni sebenarnya? Soalan bagus, soalan bagus. Bagi saya, saya lancarkan program Aida tu supaya supaya dia boleh menolong rakyat ataupun pengguna 24 jam sehari. Sebab yang kita tahu, kalau manusia yang buat kerja sebagai Aida, manusia kata okey 8 jam sehari cukup lah. Tapi Aida 24 jam 365 hari. So tujuan Aida, and untuk pengetahuan semua, Aida ni adalah singkatan Artificial Intelligence Digital Assistant. Artificial Intelligence Digital Assistant, Aida. Okey. Saya baru nak tanya, nama dia Aida sebab memang saja bagi Aida ke, ataupun dia adalah satu singkatan abbreviation ke apa? Maksudnya memang abbreviation. Okey. Memang singkatan. So fungsi Aida memang ada pelbagai. So satunya untuk bagi panduan. Okey. So kalau pengguna rasa dia tak tahu apa yang perlu dibuat dekat jendela map, nak klik mana, zoom mana, so boleh bertutur ataupun communicate dengan
AIDA, AIDA boleh bagi tahu okay, step A atau step pertama buat ni, step yang kedua yang yang buat ni. So, fungsi yang kedua adalah AIDA boleh membimbing penggunaan jendela map tu yang okay. Untuk dia boleh dari berkata dekat jendela map ni boleh klik dekat sini kalau nak buat aduan, boleh klik dekat sana. Step yang ketiga is dia punya cara AIDA respond balik tu dia akan bagi cara daripada segi step by step, satu langkah ke langkah lain. So senang untuk pengguna pakai. Nombor empat is untuk bagi pertolongan navigation. Katakan kalau dekat komputer mungkin tak senang untuk untuk masuk ke sini ke sana, AIDA akan bagi step by step jugalah apa yang perlu dibuat. Dan juga nombor lima is untuk membimbing pengguna macam mana kalau pengguna nak hantar email. Kalau misalnya kata sangkut, ada benda lain yang mungkin dekat sistem tu tak bagi, tapi AIDA boleh tolong. So AIDA boleh kata kalau masih sangkut lagi, boleh klik dekat sini and therefore dari sana boleh hantar email straight kepada pihak kami, MCMC. Maksudnya memang pembantu digital lah. Okay. Itu nama singkatannya AIDA tu. Itu nama singkatannya. Oh, faham, faham. Kita masih ada banyak lagi masa ni tuan. Banyak-banyak kita boleh sembang pasal jendela map ni. Okey. Jadi saya nak tanya, okey, tadi kita cakap pasal jendela map, salah satu yang kita duk bincangkan daripada awal sampai sekarang ni banyak tentang aduan tentang telco-telco, ISP dan sebagainya. Jadi saya nak tanya, adakah mungkin sebarang orang kata apa pelan masa akan datang untuk nak tambahkan lagi servis ke dalam jendela map tu sendiri? Contohnya aduan-aduan lain dan sebagainya. Memang. Untuk pengetahuan semua, MCMC kita kawal selia undang-undang dan juga industri telekomunikasi, penyiaran, postal dan kurier. So sebab itulah dalam jendela map pengguna boleh nampak lokasi-lokasi yang berkaitan dengan industri-industri itu. Salah satunya itulah coverage untuk My Free View. Nak tahu dekat mana ataupun rumah boleh dapat tak penyiaran percuma tu, digital tu kan? My Free View tu sama dengan set-top box. Nombor dua, balik pada poster dengan kurier, pengguna nak tahu kalau nak hantar barang ke, nak pick up barang item yang kita beli online ni, so dekat mana lokasi yang kita boleh hantar ataupun pick up. Yang kurier service tu adakah macam contohnya Pos Malaysia saja ke ataupun? Ada semua. Pos Malaysia dan GDEX ke, JNT ke, semua ada dekat dalam jendela map tu. So, dan nombor tiga, of course, dari segi telekomunikasi lah. Kalau hari ini kita tunjuk fiber dengan 4G and kita tengah tambah lagi 5G. So, bila 5G semakin liputan semakin luas, kita akan tukar tambah lagi. Kita dah bermula letak 5G punya liputan lebih kurang 1.5 bulan lepas. So, bila hari ini 5G di Malaysia adalah lebih kurang 34%. Okay. So dalam jendela map, insyaAllah dalam sebulan ni kita akan update untuk menunjukkan dia 34%. So semakin luas 5G, semakin banyak kita akan tambah. Tapi kita takkan berhenti sana. So kita selalu ada aktiviti dalam MCMC untuk tahu apakah lagi yang kita boleh tukar tambah. So satu yang dah keluar dua minggu lepas dalam jendela map ni adalah speed test. Speed test. Tuan, nampaknya kita ada komen daripada penonton ni. Oh, okey. Mari kita baca komen daripada penonton dulu. Okey, daripada Encik Zurin Mizan. Okey, dia kata, jika selepas membuat feedback dan telco tidak mengambil tindakan untuk meningkatkan servis coverage, adakah MCMC akan mengenakan penalty? Oh, soalan yang pada telco tersebut ada lebih. Okey, kami tidak akan ambil penalty semata-mata. Kita kena faham apakah kekangan yang ISP ataupun telco tu sedang hadapi. Nak keluarkan penalty straight away tu bukan apa yang kita patut buat. Tapi kita kena berbincang lebih dengan ISP tu untuk tahu apa kekangan yang dia hadapi. Tapi yang eloknya adalah kalau pengguna dah subscribe kepada servis X and nak tahu ataupun nak bagi maklum balas, sila gunalah jendela map ni supaya at least yang service provider tu dia tahu macam mana keadaan dalam dunia sebenar yang service yang dia bagi. Sebab planning atas peta dan dalam komputer lain apa yang berlaku di luar. Faham. Tapi okey, memandangkan soalan tadi, saya teringin nak tanya satu benda.
ada tak mana-mana pihak yang dah kena penalty disebabkan jendela mat tu? Belum lagi. Belum lagi. Nak katakan takkan, saya tak boleh cakap lah. Betul, tapi betul. Belum lagi. Maksudnya boleh diselesaikan dengan cara yang baik lah. Betul. Kami tubuhkan jendela mat tu untuk bagi peluang kepada dan juga channel, additional channel kepada pengguna untuk meluahkan maklum balas tu. Of course, kalau tak ada jendela mat, pengguna boleh meluahkan straight kepada ISP semua. Tapi kita tubuhkan supaya kita kumpulkan informasi yang berkaitan dengan apa yang kita patut inform pengguna dalam satu tempat. Satu portal ataupun satu mobile app. Itu yang saya beritahu tadi pasal speed test. So, itu yang baru kita keluarkan 30 September hari itu. A new version baru keluar yang pengguna boleh pergi ke jendela map untuk tahu apakah download dengan upload speed yang sepatutnya didapat ataupun dicapai di kawasan tu. Dan juga boleh pengguna boleh also upload apa yang pengguna capai daripada segi download dengan upload speed. Okay. Balik kepada jendela map supaya kita boleh kumpul ke semua nombor-nombor ni. Maksudnya kalau saya dekat kawasan tu, dia kata mungkin 35 megabit per second, saya buat testing, kalau saya dapat kurang, maka saya boleh upload terus maklumat. Boleh upload. Dan juga dekat kawasan tu boleh tahu kalau Encik Adil dapat 35, tapi kalau Encik Adil tukar SIM card kepada company lain, boleh dapat kemungkinan 44 ke 22 ke. Okey, kita ada lagi satu komen tuan. Daripada penonton. Okey, komen seterusnya adalah daripada Encik Hazman Matno. Okey, jika aduan telah dibuat tapi tiba-tiba ISP tutup ataupun aduan dah selesai, macam mana masalahnya? Okey, maksudnya aduan tu dibuat tapi tiba-tiba ISP tu tutup aduan tu. Ataupun dia dah anggap aduan tu dah selesai. Tanpa mungkin saya rasa mungkin maksudnya tanpa tindakan dah. Ada tak kes macam tu? Ada. Dan juga itulah fungsi MCMC. Kita kena pantau. Okey. So kalau kita nampak mungkin aduan tu dibuka kembali oleh si pengadu, dan maka kami selalu akan bertanya baliklah kepada company tu. Sebenarnya yang ni automatic tutup ke atau memang ada penyelesaian ke. So kita selalu ada sesi perbincangan untuk tahu apa yang sebenarnya. Okey, jadi maksudnya kita ada lagi satu komen tu. Rancak malam ni daripada menonton. Okey, komen seterusnya. Okey, daripada Puan Nasibah Omar. Okey, jadi berapakah jangka masa yang pihak MCMC ambil untuk selesaikan aduan biasanya? Soalan menarik. Okey, tak silap saya, kalau aduan tu standard lah, yang jenis bukan complicated. Okay. Dia tak lebih sebulan. Dalam tempoh sebulan. Kalau dia tak complicated, tapi seperti saya beritahu tadi, mungkin jenis aduan tu satu yang sukar untuk company to solve. Tapi sebulan tu bukan benda yang kita kata kena pantau untuk semua. Mungkin dia boleh selesai lagi awal, mungkin lagi lama. Okey, kita ada satu lagi komen tuan. Ramai yang nak komen ni. Okey, komen seterusnya daripada Bartoliu. Okey, jadi bagaimanakah penerimaan masyarakat terhadap jendela map ni sejak yang mula dilancarkan? Soalan menarik. Jendela map dilancarkan bulan Ogos tahun lepas. Semenjak Ogos tahun lepas sampai hari ini dah lebih 10,000 kali jendela map dah di-download, and kami perasan daripada segi statistik dekat belakang, dekat server tu, dia ada lebih kurang 5 pengguna dalam setiap 10 minit. 5 pengguna baru? Ya, 5 pengguna baru ke lama saya tak tahu. Oh, maksudnya 5 pengguna setiap 10 minit. Okay, okay. So, daripada segi stats. Maksudnya memang aktif lah. Memang ada mungkin orang nak pakai untuk surfing untuk tahu. Dia tak bagi maklum balas, dia just nak tahu je. So itu yang kami nampak, dan juga dekat Google kami punya apa ni, bintang adalah lebih kurang 3.5. So menunjukkan MCMC perlu buat lebih lagi lah untuk tingkatkan daripada 3.5 kepada 4 ke or terhadap 5 bintang lah. Jadi kalau tadi tuan cakap tu, maksudnya dia ada untuk pengguna iOS dan juga pengguna Android lah, kan? Betul. Dan silap saya dia ada juga untuk portal, ya, kan? Dia ada website. Website. Jadi kalau macam mana pengguna nak access website tu yang tuan kata tadi, jendela.my lah maksudnya. Yes, jendela.my. Okey, tuan, nampaknya kita dah kesetukan masa kan. Jadi cepat betul masa berlalu. Okey, jadi sebagai saya kata soalan terakhir lah, saya nak tanya tuan secara ringkas kan. Jadi sekiranya saya sebagai pengguna, katakanlah pengguna jendela map ni, dan saya mempunyai katakanlah masalah dan sebagainya untuk nak menggunakan jendela map tu, maka apa yang saya perlu lakukan? Okey, so seperti apa-apa yang kita buat hari ni, kita pergi download mobile app tu.
So untuk pengguna yang guna Android boleh pergi ke Google Play Store. Dekat atas tu boleh boleh type jendela ataupun jendela map. Dua-dua pun akan pergi ke tempat sama. Bila nampak ikon jendela tu boleh tekan untuk download dengan install. Sama juga untuk Apple, siapa yang guna iPhone. Kalau tak ada smartphone, boleh pergi ke komputer, guna komputer ataupun laptop dan pergi ke lawang jendela.my. Jendela.my. Okey, terima kasih banyak-banyak tuan. Kita dah sampai ke punca episod ni. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kerana sudi datang malam ni. Okey. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah sampai ke penghujung episod kali ini. Jadi saya harap rancangan internet dan anda ni memberikan manfaat kepada anda semua. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang dan kami di sini ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.